Komunikasi dengan malaikat, sebenarnya jauh hal yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang Muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Pertanyaannya, uh, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren, berarti hal-hal uh, atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut. Betul, yang ditanamkan adalah gratis. Betul, yang ditanamkan adalah gratis. <tik> Kagok sama saya Unik disebut sesat Dilawan sama saya sekarang Goblok nih. Unik terindikasi sesat Itu bahaya Lesanmu bukan lesan Quran Tapi lisan dajjal Lesanmu bukan lesan Quran pilihan dan lawan mu'i ilmunya goblok tahu kan goblok kamu gak bisa baca Pancasila goblok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official, teman-teman, saudara-saudaraku Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Pembahasan Mama Gufron Tampaknya sudah Mulai melebar Sudah mulai melebar Sudah mulai diangkat oleh Media-media besar Salah satu contohnya, TV One sekarang sudah mulai fokus membahas penyimpangan yang dilakukan oleh Mama Gufron. Bisa kita saksikan kemarin, pihak TV One sudah mulai mewawancarai pihak daripada Mama Gufron atau pihak pondok pesantren Unik Nusantara yang diwakili langsung oleh Pak Mujib. Ternyata, Pak Mujib ini adalah anak daripada Mama Gufron. Saya baru tahu. Ternyata Pak Mujib ini adalah anak daripada Mama Gufron. Pantesan 11-12 ya. Sama-sama ngawur gitu. Karena kemarin pun waktu saya nonton Pak Mujib diwawancarai oleh pihak TV One, saya sempat ngakak ketawa-ketawa. Karena hampir setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh presenter TV One, dijawab oleh Pak Mujib ini tidak nyambung kalau menurut saya. Coba kita tampilkan saja videonya. Pak Mujib ini kan sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan dalam ajaran agama Islam gitu, syariat Islam. Ini kenapa bisa ada statement dan tadi Pak Muji bilang, ya ini biasa-biasa saja gitu, kalau misalnya sampai ada komunikasi dengan malaikat maut. Iya. Kalau masalah komus, komus, komunikasi dengan malaikat, sebenarnya juga hal yang wajar. Yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang Muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Kan pertanyaannya, komunikasi dengan malaikat. Kalau masalah iman kepada malaikat, ya semua orang Islam, semua orang yang beriman, pasti mengimani malaikat karena iman kepada malaikat itu termasuk dalam rukun iman kasihlah jawaban yang benar dan tepat. Jangan memberikan jawaban di luar pertanyaan. Tentu kadar keimanan kita ialah yang menjadi standar kita. Mm -hmm. Kadar Contoh, keimanan menjadi standar. Di surat Ad-Dariyat ayat 25, itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi. Itu ayatnya. Itu kan Nabi. Jadi, kalau begitu, Mama Gufron ini disetarakan dengan Nabi. Jelas beda kalau Nabi bisa berkomunikasi dengan malaikat itu wajar, karena para Nabi menerima wahyu melalui para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada para Nabi, para Rasul. Tentu ini konteksnya sangat berbeda. Mama Gufron itu adalah orang biasa. Derajat dia jauh daripada derajat para Nabi atau para Rasul maka jika pengakuan mama gufron bisa berdialog atau bisa berkomunikasi dengan malaikat disamakan dengan para nabi itu sangat tidak benar gitu Oke langsung saja kita lompat ke pertanyaan berikutnya karena walaupun kita dengarkan juga jawaban daripada Bapak Mujib ini ngawur nggak nyambung juga kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya jadi presenter daripada TV One ini menanyakan apakah ajaran Mama Gufron ini itu yang diterapkan di pondok pesantrennya? Pertanyaannya uh, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren berarti hal-hal uh, atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut? betul yang ditanamkan adalah gratis. Aduh. Betul yang ditanamkan adalah gratis. <tuh> betul yang ditanamkan adalah gratis. Kenapa nyambung ke gratis? Astagfirullah. Kan pertanyaannya, kan Mama Gufron ini punya pondok pesantren apakah yang ditanamkan yang diajarkan kepada santri-santrinya itu ya ajarannya yang yang viral selama ini ya bahasa semut bahasa jin bahasa malaikat apakah itu yang diajarkan kepada santri-santrinya kenapa jawabannya betul gratis nggak nyambung parah parah karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah Aduh. Jadi hmm. orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik inilah prakteknya bismillah. Hmm, prakteknya bismillah gratis. konsep Quran, para ajaran nabi semuanya gratis. Hmm, 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 gratis. Al-Kumali Seluruh khas para nabi dan para rasul mengajarkan nggak pernah mungut upah. Hingga dipertegas dalam Yasin, Ittabi man lais alkum ma ajron wahum Ikutilah orang-orang yang tidak bisa upah sekalian. Pak Mujib, Pak Mujib, itu boleh boleh diklarifikasi. Tapi pertanyaan saya adalah, Ada penyimpangan uh, ajaran di pondok pesantren di Mama Gufron yang menyimpang dari syariat ya. Islam. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Contoh mana, Pak? Ibu, mohon maaf, yang dianggap menyimpang. Karena ya, di sini diajarin dari mulai video, tahun 99 sampai 2024. Maut, gitu. Ah. Ayo, apa coba Kalau jawabnya. Sebenarnya takriban ilmi untuk pendekatan sederhana pemahaman itu ayat yang jelas bahwa manusia semuanya tanpa kecuali lahu muakibatun min bayniyati wa min khalfi yahfadu nahu min amrillah bahwa setiap orang ini diiringi malaikat depan dan belakang yang fungsinya mereka menjaganya atas nama perintah Allah. Ya, jadi memang benar setiap manusia ini diiringi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mendampingi kita di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri. Ya memang benar. Tapi kan pertanyaannya Berdialog dengan malaikat, melakukan panggilan video dengan malaikat itu, apakah benar? Karena kita walaupun tahu kita itu diiringi, diawasi oleh para malaikat, kita kan nggak bisa komunikasi, apalagi sampai melakukan panggilan video dengan malaikat, kan nggak bisa. Cuma tahu ada keterangannya, ada dasarnya, bahwa kita diiringi, didampingi, diawasi oleh para malaikat, tetapi kan selama ini kita tidak pernah bisa melihat malaikat itu, apalagi sampai melakukan panggilan video call, apalagi sampai berkomunikasi, kan nggak bisa. Jadi, salah besar kalau memakai dalil tersebut untuk membenarkan seseorang bisa berkomunikasi dengan malaikat, apalagi sampai melakukan panggilan video call. Ayolah, kasih jawaban yang nyambung gitu, jangan ngecapra kesana kemari gitu. Itu korelasinya, analogikanya, harus dong, bisa dialek sama malaikat lah. Itulah korelasinya. Harus dong bisa berdialek dengan malaikat. Sejak kapan kita sebagai manusia biasa ada keharusan bisa berdialog dengan malaikat? Siapa yang membuat peraturan keharusan kita harus bisa berdialog dengan malaikat? Gupron yang buat. Ya kalau Gupron yang buat ngapain harus dipercaya? Karena kami pun ragu Gupron ini sebenarnya bisa ngaji apa enggak sih? Soalnya kami belum pernah dengar ketika gupron ceramah atau ngajar atau tausiah dia menyampaikan satu hadis aja gitu dengan benar. Atau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran ia sampaikan dengan baik dan benar gitu. Kami sampai saat ini belum pernah mendengar itu. Oke teman-teman jadi pemujib ini merasa tidak puas diwawancarai oleh pihak TV One dan juga tidak terima karena pada saat itu pun ada dari pihak MUI yang membantah, yang mengcounter jawaban-jawaban dari Pak Mujib ketika diwawancarai oleh pihak TV One. Akhirnya Pak Mujib ini berkuar-kuar meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya kepada MUI di channel Pondok Pesantren Unik Nusantara. Seperti apa videonya kita simak berikut ini. Alhamdulillah yang penting kita jaga kerukunan, yang penting kita saling berdo berdoa. Pak Mujib sengaja jawabannya tidak seperti mereka karena mereka niatnya lain niat datang apa itu datang kayak sok hakim saya doakan TV One saya doakan TV One tidak terpengaruh katanya. oleh siapapun tidak terpengaruh oleh siapapun karena kita rakyat nih sudah cerdas Iya rakyat sudah cerdas itu yang gak cerdas mau dipoles kayak apapun kalau belakangnya uang itu kelihatan hmm. Walaupun kamu berbaju MUI, kalau belakangnya uang kelihatan, ini bahaya. Rusak. Seharusnya Indonesia punyamu itu bangga. Punya Nahdlatul Ulama, juga punya Majelis Ulama, harus bangga. Tapi kenapa justru merusak marwah citra? Pancasila NKR NKRI masa datang-datang langsung 10 poin bahwa unik atau mama gufron sudah di luar agama ya emang benar ajaran mama gufron itu ya seperti itu ngawur ngecaprak menyimpang jadi wajar kalau MUI mengatakan demikian sudah di luar syariat oh iya kamu MUI iya, dalam syariat kamu MUI kalau menyatakan unik di luar syariat kamu di dalam syariat oke okay? kamu dalam syariat tapi ulat yang nyata ulat yang Duh. nyata katanya nah karena fatwamu bahaya membahayakan memagufron yang bahaya yang membahayakan apakah kamu tidak tahu Abu ya ada sosok yang dapat ikon Pancasila mau dapat ikon mau dapat penghargaan mau apa kek tapi kalau sudah jelas-jelas menyimpang ya menyimpang aja terlepas sudah mendapat penghargaan ya mungkin karena belum tahu sesungguhnya ajaran Mama Gofron ya seperti ini menyimpang menjaga, mendoakan, merawat pancasila itu abuya kau preming jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya berarti kalau ikut MUI bahaya merobohkan Pancasila betul lawan MUI lawan MUI kalau ikut MUI katanya merobohkan Pancasila jadi mereka-mereka itu mengklaim dirinya, mengklaim kelompoknya ini sebagai orang-orang yang paling Pancasilais gitu. Jadi cuma mereka yang paling cinta Pancasila. Kenapa bahaya? majlis ulama. Ulama yang mana yang kamu pakai? Tabayun belum sudah berani-berani. Melek! -berani. Mereming yang sujud kepada abuya, itu bukan suruhan abuya, takdim wa takriman. Seharusnya mereka yang sujud kepada Habib. Kakinya dicuci sampai diminum, itu tegur goblok ya kamu membela Ali Yamani, kamu membela Capra, kemana Bikudi. mana kamu membela orang-orang yang merongrong NKRI, goblok! Ngomong siapa? Kalau kita betul-betul sudah kasar bahasanya. Cinta Islam, cinta Muhammad dirunut. Muhammad estafet dari Nabi Ibrahim alaihissalam betul. Tapi apa kata Cek Jinmi tadi? Saya singgung Nabi Ibrahim, apa katanya langsung menjustis, memosisikan bahwa abuya sebagai nabi. Kompleks ya kan? Pernyataan Anda seperti itu, Pak Mujib. Ketika ditanya apakah benar Mama Gufron ini bisa berkomunikasi dengan malaikat dan melakukan panggilan video call, kemudian Anda menjawab dengan dalil ketika malaikat berdialog atau mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Jadi, wajar Sekjen MUI menganggap Anda memposisikan Mama Gofron sebagai nabi, karena Anda sendiri yang mengatakan yang mengkiaskan Mama Gofron dengan Nabi Ibrahim. Jadi, tidak ada salahnya Sekjen MUI berkata demikian, bukan goblok. Sebenarnya, Anda yang goblok. Kalau tanya balik, MUI berarti menutup Quran, menutup Quran. Menutup Quran gimana? gimana kalau kita baca Quran? tentang Nabi Ibrahim katanya memosisikan sebagai na Nabi Koblok sih ya? kita sudah jelas al ulama warasatul ambia ulama estafet penerus para Nabi kita sepakat Nabi akhir zaman adalah Muhammad kita sepakat tapi kenapa Ibrahim dibaca ilmunya Koblok tahu dia Koblok kamu nggak bisa baca Pancasila Casilah harapnya Indonesia adalah warga yang bertauhid Warga yang bertuhan Siapakah Abu Tauhid Siapakah Bapak Ketuhanan Nabi Ibrahim Tapi kok preming Saya cerita Nabi Ibrahim Katanya memosisikan Abu ya sebagai na Nabi Koblok Kau usah dilanjutkan Ucapannya udah kasar semua Bahasanya tidak dapat disaring. Bapak dan anak sama saja, 11-12. Selain ajarannya yang menyimpang, ya bahasanya juga kasar-kasar. Padahal sudah jelas-jelas dia dan bapaknya dan kelompoknya itu menyebarkan ajaran yang menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Pokoknya teman-teman kita harus tetap kawal terus sampai akhirnya Mama Gufron bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ajarkan, apa yang sudah ia sampaikan. Juga anaknya ini pun saya pengen tahu sampai mana nyalinya. Apakah ketika nanti dia sudah diciduk, sudah ditangkap, apakah dia tetap masih bisa berkuar-kuar seperti ini? Kita lihat saja nanti, makanya kita harus tetap kawal terus persoalan Mama Gufron ini sampai Benar-benar tamat riwayat Mama Gufron beserta anaknya, beserta pasukannya itu yang selalu ada di samping dan di belakang Mama Gufron. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.